Pasca 8 bulan menjalin kasih, Harik melamar Aliyah secara resmi pada Minggu 23 Juni 2024 lalu. Menariknya, dalam prosesi lamaran tersebut, ibu sambung Aliyah, Angelina Sondah, dan adiknya Kianu Masaid juga tampak hadir. Keduanya tampak duduk di barisan ketiga bersama dengan keluarga Aliyah lainnya. Tak sampai di situ saja, dalam momen lamaran itu, Kianu Masaid juga menyelipkan sebuah pesan penuh haru untuk Aliyah Masaid. Dalam unggahan Instagram Stories Kianu Masaid, terlihat dia dan sang ibunda Angelina Sondah menghampiri Aliyah yang tengah make up. Dalam unggahan tersebut, Kianu nampak menggenggam tangan sang kakak dan menyelipkan kalimat sayang. "Kakak, I love you," tulis Kianu. "Akan selalu menjadi adik laki-laki kesayanganku," tulis Aliyah Masaid merepost unggahan Kianu. Tak hanya itu saja, Kianu juga membuat unggahan dengan pesan menyentuh untuk Reza Artamevia dan Aliyah. Dalam unggahan itu, Kianu memperlihatkan bagaimana Reza memberikan kecupan manis ke pipinya. Sementara itu, Angelina Sondah yang ada di sampingnya nampak terharu. Unggahan tersebut juga diselipkan pesan menyentuh bagi netizen. Putra ketiga mendiang Aji Masaid itu mengungkap rasa syukurnya lantaran Reza Artamevia mengizinkannya dan sang mama untuk ikut ambil bagian dalam acara lamaran Aliyah Masaid. Sontak saja unggahan tersebut langsung mendapat komentar dari Reza Artamevia. Dia menyebut bahwa Kianu dan Angelina Sondah adalah bagian dari keluarga. Sementara itu, netizen juga ramai-ramai mengutarakan perasaan haru mereka terhadap unggahan Kianu tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.